Hai Cancer, ini adalah general reading. Tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian seperti apa Januari Anda. Untuk single berpasangan, karir, dan keuangan, pun ada message from universe nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk single, wow, di sini sepertinya Anda akan, bagaimana mengatakannya, banyak orang akan menembak Anda. Ya, tidak hanya 1-2 orang yang akan menembak Anda atau melakukan pendekatan kepada Anda. Di sini banyak orang tertarik kepada Anda, dan mereka-mereka yang memang sudah PDKT atau tertarik kepada Anda selama ini semakin memantapkan hatinya untuk jadian dengan Anda, untuk menembak Anda dan jadian dengan Anda. Sepertinya di sini Anda seseorang yang cukup populer di lingkaran Anda, di lingkungan Anda, atau mungkin, ya intinya Anda orang yang cukup populer. Entah di sekolah, entah di kuliah, entah di pekerjaan, entah di antar relasi, Anda cukup populer. Maka banyak orang tertarik pada Anda. Dan di sini ada dua hal. Memang tertarik dalam urusan cinta atau urusan pekerjaan, di mana dia melihat kehebatan Anda, kepiawaian Anda, dan ingin melakukan kerjasama dengan Anda atau berkolaborasi dengan Anda. So, entah yang mana. Mereka memandang Anda seseorang yang mandiri, seseorang yang tegas, seseorang yang disiplin, seseorang yang bertanggung jawab, bisa untuk diajak kerjasama, seorang pekerja keras, seorang yang tidak lebay, semacam itu. Seseorang yang bisa mengatasi segala permasalahan dengan mandiri dan menghasilkan win-win solution, smart dalam berbicara, dalam menghadapi segala sesuatu. So, banyak orang tertarik kepada Anda, baik untuk urusan cinta atau urusan pekerjaan. Dan di sini jika Anda resonate, Anda seorang yang mandiri, dan segala hal baik yang saya sampaikan tadi, tetaplah berada di atas rel Anda. Tidak perlu Anda yang repot-repot mencari ini dan itu, mereka sendiri yang akan muncul di hadapan Anda, yang akan meminang Anda. Baiklah, pertahankan prestasi-prestasi Anda. Untuk berpasangan yang tidak baik-baik saja, entah kenapa di beberapa zodiak di sini mengatakan hal yang kurang lebih sama. Pada akhirnya memilih untuk berpisah saja. Dalam hal ini, case di sini, beberapa dari Anda karena merasa diabaikan. Masukan-masukan atau komplain-komplain Anda terhadap pasangan Anda hanya masuk kiri keluar kanan. Dan Anda sudah lelah berada di situasi yang seperti itu. Pada akhirnya mungkin di sini banyak yang akan mengakhiri hubungan Anda. Mencari kebahagiaan sejati Anda. Untuk apa? Karena dalam hubungan Anda ini Anda tidak bahagia. Semacam itu. Ya, pikirkan kelayakan Anda dalam hubungan yang Anda jalani selama ini, di mana mungkin sering on off, di mana mungkin sering ribut, di mana mungkin kata-kata Anda hanya masuk kiri keluar kanan. Sementara untuk Anda yang baik-baik saja, di sini tampaknya akan ada kelahiran, dan mungkin beberapa dari Anda perlu untuk melahirkan secara sesar kah? Walau tentu disesuaikan dengan rekomendasi dari dokter Anda. Ya, jika rekomendasi dari dokter Anda adalah sesar, maka itu adalah jalan yang terbaik untuk kelahiran Anda. Jika rekomendasinya dan atau bisa secara normal, maka itu yang terbaik untuk Anda pula. Karena di sini saya rasa ada beberapa dari Anda yang mungkin dianjurkan untuk melahirkan secara sesar, but ngeyel
untuk tetap bisa melahirkan secara normal saja. Ada pernikahan untuk beberapa dari Anda lainnya. Dan di sini untuk beberapa dari Anda sepertinya akan pindah rumah. Untuk beberapa dari Anda, pindah rumah mungkin selama ini tinggal dengan orang tua. Dan di bulan Januari ini sudah menabung ada dana untuk membeli rumah dan melakukan perpindahan. Atau mungkin memang Anda menentukan hari baik untuk pindah rumah Anda di bulan Januari ini. Eight of Swords. Ya, beberapa dari Anda yang tidak baik-baik saja sepertinya selama ini ada yang sehari-harinya overthinking saja terhadap pasangan. Tersiksa dengan overthinking. Dan di sini saya rasa overthinking yang tercipta memang bukan dari hasil olahan pikiran yang mengada-ngada sebagai overthinking. Tapi karena memang sesuai dengan kenyataan, kemudian menjadi beban pikiran secara tersendiri. But berdasarkan fakta, berdasarkan mungkin seseorang di sini sudah menggali lebih tentang isu yang diterima, tentang perasaan-perasaan negatif yang diterima. Karena berpasangan biasanya nyetrum. Ya, semacam itu, feeling-feeling yang diterima, kemudian dilakukan pencarian data fakta dan ketemu faktanya bahwa intuisinya, bahwa hatinya tidak salah. Maka menjadi beban pikiran secara tersendiri. Menjadi kesetresan secara tersendiri. Karena memang itu faktanya. Merasa pasangannya selingkuh. Pantas saja kalimat-kalimat yang disampaikan hanya masuk kiri keluar kanan. Apakah selingkuh? Ternyata memang selingkuh. Dan semacam itu. Pada akhirnya menjadi kesetresan tersendiri untuk beberapa dari Anda. Overthinking yang dimana itu berdasarkan fakta. Dan pada akhirnya dead di sini. Sudah lelah menjalani hubungan seperti itu dan memilih untuk menutup buku saja. Hirupan. Semakin hari, alam semesta semakin menunjukkan jawaban, memberikan jawaban, menunjukkan kode, jawaban, berbentuk apapun, bersumber dari manapun. Ditambah dengan hatinya yang merasa semakin tidak layak dalam hubungan yang kusut, intinya semacam itu. Maka memilih untuk meninggalkan hubungan saja. Banyak yang akan ke arah sana di bulan Januari. Mungkin masih berpikir, di waktu yang lalu masih berpikir, siapa tahu berganti tahun, berganti hubungan menjadi lebih baik. Hubungan bisa menjadi lebih baik. Berganti tahun bisa melakukan perbaikan-perbaikan secara pribadi. Harapan-harapan semacam itu. Bulan Desember masih bermunculan, masih. But di bulan Januari ternyata, song, sama saja. Walau barusan menginjak beberapa hari di awal Januari, sudah terulang dan terulang. Perselingkuhan yang katanya ingin melepaskan selingkuhan, but masih juga terkoneksi dengan selingkuhan. Mungkin itu-itu yang menjadi pertimbangan untuk meninggalkan hubungan. Baiklah, kita berpindah untuk karir dan keuangan Anda. Ada karir yang mandek untuk beberapa waktu yang lalu, dan tentu membuat masalah pula dalam hal keuangan. Sepertinya beberapa dari Anda di sini ada yang salah melangkah karena sebuah masukan. Masukan, nasihat, atau referensi yang justru dukungan-dukungan palsu yang justru menjerumuskan Anda untuk karir Anda. Merugikan diri Anda, karir Anda, dan serupa lainnya. Pekerjaan Anda ada yang salah melangkah, maka belajarlah dari sana supaya tidak jatuh ke lubang yang sama.
Ada banyak hal yang disembunyikan dari Anda, akan terbongkar sebentar lagi, jika beberapa dari Anda, itu yang sedang Anda alami. Anda merasa seseorang melakukan sesuatu di belakang Anda, tapi tidak tahu apa itu. Maka itu sebentar lagi akan terbongkar. Benang-benang kusut yang ada di hadapan Anda berhubungan dengan karir Anda akan teruraikan. Ya, dan pesan untuk Anda, hati-hati dengan setiap langkah Anda. Dan belajar dari pengalaman supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Ada pula di sini orang mungkin merayu Anda. Hanya untuk memanfaatkan Anda saja. Mengambil apa-apa yang Anda miliki. Anda yang menderita kerugian. Orang berutang kepada Anda. Anda berikan dengan segala janji-janjinya. But janji tinggallah janji. Bahkan entah orangnya ada di mana sekarang. Ya, dia hanya memanfaatkan kepemilikan Anda. Hati-hati dengan kerjasama. Ada beberapa dari Anda akan mendapatkan tawaran kerjasama. Benar-benar pelajari detail hitam di atas putihnya, semacam itu. Six of Swords, Five of Swords, Six of Swords. Sepertinya ada yang perlu dalam hal tawaran-tawaran kerjasama atau kolaborasi yang akan Anda temui, rasakan, nanti, temui, nanti. Ini sepertinya ada yang perlu dilepaskan saja, better dilepaskan saja, karena hanya akan berpotensi membawa kerugian bagi Anda di kemudian hari. The Tower bahkan tidak hanya kerugian, bahkan kehancuran untuk keuangan bisnis dan atau karir Anda. Untuk hutang piutang, seseorang yang meminjam sesuatu dari Anda, apapun ini bentuknya, jika memang, terutama mungkin hutang pada Anda, jika memang tidak ada harapan, sepertinya tidak ada harapan untuk dikembalikan, maka berdamai dengan situasi. Ya, anggap saja itu sedekah untuknya, semacam itukah ekstrimnya. Karena memang tampaknya sulit untuk kembali. Lebih baik Anda tidak terlalu memikirkannya dan kemudian mencari yang lebih baik, memikirkan tentang bagaimana maju ke depan, semacam itu. Ini lebih banyak kerugian ini untuk beberapa dari Anda disebabkan akibat dari perbuatan orang lain. Sehingga Anda salah melangkah, berjalan mundur, merugi, kebocoran keuangan. Maka hati-hatilah dalam setiap langkah Anda. Cerna baik-baik segala yang masuk kepada Anda. Entahlah di sini kenapa mengatakan semacam itu. Mungkin untuk Anda yang baik-baik saja. Rambu-rambu untuk Anda. Ada orang-orang yang datang kepada Anda untuk ini, seperti yang tadi saya sampaikan. Message from Universe. Lihat dari gambar yang lebih luas. Ya, hidup memang terkadang membingungkan, memusingkan, jalan terkadang tidak rata, ya, semacam itu. Tetap tegar, tetap tegak berdiri, tetap optimis, jangan menyerah, semangat. Slow and steady, pelan tapi pasti, Anda akan sampai pada goal Anda, semacam itu. Ya, jangan menyerah dan lakukan yang terbaik. Apalagi kah?
Wow, ada seseorang yang berusaha melukai Anda, mengkhianati Anda, merugikan Anda, maka perlu waspada Anda. Waspadalah. Ada yang disembunyikan dari Anda, atau bisa juga di sini, seperti yang saya sampaikan, banyak rahasia-rahasia atau apa-apa yang disembunyikan dari Anda akan terbongkar sebentar lagi. Wow, Cancer. Lagi-lagi kepalsuan, topeng-topeng, drama-drama. Maka benar-benar untuk Januari berhati-hatilah Anda. Drama percintaan, drama love life, dan berhubungan dengan karir Anda. Dan ini adalah deck angel answer. Saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Merupakan bimbingan atau jawaban untuk Anda. 1, 2, 3. Silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Anda yang berada di kartu pertama, kesehatan akan membaik. Mungkin Anda yang sakit-sakit, secara fisik Anda akan membaik. Atau biasa saya balik kalimatnya, segala yang sakit-sakit akan membaik, akan ada kesembuhan. Cinta yang sakit, kehidupan yang sakit, tubuh yang sakit, keuangan, karir yang sakit, akan ada kesembuhan. Anda yang berada di kartu kedua, Anda siap. Entah siap untuk apakah di sini, maka bisa juga mewakili ini adalah waktunya bagi Anda untuk titik-titik-titik, untuk apa yang Anda ingin katakan, untuk apa yang ingin Anda eksekusi, untuk apa yang ingin Anda lakukan, dan untuk titik-titik lainnya. Anda yang berada di kartu ketiga, di luar sana ada yang lebih baik. Maka itu berarti ini tidak baik untuk Anda. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.